Nanti kita coba langsung review di lapangan. Layangan apaan Bang Reja? Bang Aik, sini Bang Aik. Duduk. Wah. Ini layangannya dari Pak Ajang. Oh, Pak Ajang. Iya. Kemarin sih saya udah pesen dari apa ya? Oktober akhir. Dibikin 3 parsial, saya tadi mau pesen 200, nggak bisa, nego 100, akhirnya dikasih 75, cuman 3 kali pengantaran. Itu 25, 25, dan ini terakhir, ini dapatnya susah juga. Teman-teman, langsung ya. Saya di Cirebon. Nah, katanya nih Bang Aik nih, layangan yang malangnya ini nih, mantep nih Bang Aik. Ada nggak ya kita dikasih? Wah, gitu-gituin. Baik. Coba dites nanti di langitnya seperti apa. Jangannya. Dari karakter di bawahnya gimana teman? Lari jatuh. Jangan digituin, Tong. Karakter bagus layangan. Bagus ya? Oi. Bagus. Ini bambunya Tamiang katanya. Iya, Tamiang, saya punya Tamiang. 54 kayaknya ya ini. Ukurannya ya. 54 47 ya. Nanti kita coba layangan yang istimewi, layangan siluman nih, istilah kata. Tarikannya 1,5. Setengah ya. Nanti kalau untuk tesnya ini kelincahannya sama manuvernya ya, Bang. Iya, kita coba untuk layangannya. Ya. Dia ada berapa karakter sih? Kita nggak tahu deh kalau yang ininya nih. Kalau senjatanya sih yang malang dia, sama nggak sama jenisnya? Itu karakternya lah kadang ini nih. Yang itu ya. Tapi coba kita tes yang malangnya dulu nih. Senjatanya Pak Ajang katanya. Tapi memang tarikan-tarikan terus ininya pengerjaannya rapi ya Pak Ajang. Kalau pengerjaannya lumayan rapi. Lumayan bagus. Tapi kita nanti cek di atas aja, cek manuver. Biasanya kalau layangan apa sih ke kalau layangan ya kalau siot ya mungkin nggak terlalu lincah ya, nggak terlalu gesit, nggak seperti kayak layangan Sukhoi yang pada umumnya. Tapi kita nanti coba cek di atas seberapa lincah, seberapa gesit karakter ini layangannya ya. Oke, siap, ini layangannya Pak Ajang, hobi layangan Cirebon, seot Cirebon. Seot Cirebon, malehoi merosotnya. Oke, kita lihat ke garangannya di atas langit. Baik, coba dites ya. Siap. Jangan diadu dulu, cuman di tes untuk tarik dulu, Bang Aik. Ayo Bang Aik, coba Bang Aik. Jajal. Setelan dibikin miring. Coba tinggi dulu deh Bang Aik. Coba tarik baik. Layangannya enak. Enak ya karakternya? Enak karakter. Untuk kelincahannya gimana Bang Ek?
Lincah, kalau lincah segini cukup. Cukup ya. Cukup kelincahan, cukup. Emang layangan model di setting di sini. Agak mirip. Nih, udah mulai main layangan. Waduh, cakep dah. Semangat lah. Biar buat generasi selanjutnya. Nggak, kemarin ujian. Ujian. Ah, makanya kita nggak ngasih main kok. Nggak apa-apa. Ujian kalau, sekolah. Kalau ujian... Karena sekolah itu lebih penting, Bang Haji. Kita salah lagi. Ah, jebret. Ya. Ulur. Sekolah lebih penting ya. Iya. Sekolah lebih penting, A, dibanding main layangan. Sekolah dulu. Nggak, hobi ya, nomor 2. Layangan mah hobi nomor 2. Betul, betul. Ntar kalau serius kayak dia tuh main layangan. Iya, betul, betul. Serius, betul. Serius kayak dia nih, bejat main layangan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kita coba lagi. Layangan bajang ini yang kedua. Kita lihat yang kedua. Putus dia. Yuk, mulai lagi. Yuk. Masuk dari bawah. Tuh. Ini mantap, langsung dilanjut. Naik dari atas. Betul. Dipantatin. Mantap. Lihat lagi. Wah. Oh. Putus. Mantap. Wih, ternyata putus kawan. Putus Bang Haik. Putus Bang. Gak apa-apa. Kita kan nyari, hari ini kan lagi nyari manuver ininya ya, layangannya. Iya. Kalau layangan sih menurut saya sih udah oke. Oke banget ya. Buat manuver, terus lincah layangannya juga udah oke. Siap, siap. Nah itu emang layangan mungkin karakternya rada miring-miring, mungkin dari settingan. Iya, request itu request. Saya layangan mereng. Oke, okay, thank you Bang Haik ya. Kita hore-hore abis ini ya. Siap.